Hai korang, boleh masak daging goreng ikan tumbar. So ni daging ni boleh rebuskan dulu menggunakan pressure cooker. Dan boleh potongkan nipis, semua ketukkan juga dengan pemukul ni. Bawang putih, kunyit hidup, halia, ketumbar dan juga lintah putih kita tumbukkan. Kemudian kita gaulkan kat pada daging tadi. Dan tekan sikit supaya kita dapat serapkan semua bahan-bahan. Dan kita perapkan. Kita sediakan bahan-bahan ni. Gorengkan daging hingga agak garing. Kemudian kita masukkan bawang besar yang dihiris. Dan layu, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lain. Masak hingga semua bahan-bahan sedikit layu. Rasakan dengan garam. Dan seasoning. Okey korang, ni dah hampir siap dah. Okey korang, daging goreng ketumbar Molly dah siap.